lagi. Apa yang belum bayar? Pernah tak macam tu? Kita cek balik, rupanya bertukar wallet dengan suami ni. Suamilah tak cukup. Mana pergi duit aku? Contohlah, benda tu takkan berlaku lah kan. Takkan berlaku lah. Tak adalah. Maksudnya, ada keberkatan dia. Ada berlebih. Dan bila berlebih, dia buat apa? Bah, nak sedekah lah. Belanjakan kawan makan. Tanyalah orang yang duduk dalam ni, kawan ni. Memang, kita tengok dia rapat jadi duduk rapat kan. Sebab ruang sempit, Ustaz. Itu sebab duduk rapat tu. Bukan sebab apa sangat tu kan. Tak ada pilihan lah duduk rapat-rapat kan. Jadi kalau kita tengok, cuba tanya balik diri sendiri, sepanjang aku kerja dekat bawah IJM ni, kerja pejabat ke kerja luar, berapa kali aku belanja kawan aku makan? Tanya balik. Ada seorang, ada mesti adanya. Sekal seabad hidup tak pernah belanja orang kan. Kedemut betul. Kedekut campur kemut. Kedemut. Nah, macam tu lah. Tak nak belanja dia. Asal ni dia tak bayar. Asal ni dia tak bayar. Contoh. Ataupun paling tidak lah. Belilah mihun dalam 5-6 bungkus. Saja je beli hari tu. Ha, ni siapa nak ambil lah. Kita pun makan satu. Yang lain kita bagi ke kawan dia. Contoh. Dia boleh kongsi dengan orang. Tu pertama. Petanda yang kedua. Rezeki berkat. Rumah tangganya bahagia. Suaminya balik. Sayang. Sayang. Abang balik ni sayang. Abang, kau masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak tengok wajah isteri abang seharian kan. Abang. Macam, kau tak nak geli-geli sangat aku happy ke tak kau cakap? Ada lah. Kan, macam tu suami kan. Jadi macam bahagia sangat. Terus suami balik, sayang nak ambil ni. Voucher spa muslimah. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak kita. Anak-anak abang jaga. Pergi sana. Cuci rambut. Massage. Pedicure. Manicure. Semua buat. Abang. Susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Nama booking je. Kau bayarlah sendiri. Orang asam ni jantan. Tak. Abang nak bayar dah. Memang ni. Mengasih tau. Bahagia. Ataupun suami balik. Dia pegang tangan isteri dia. Dah. Masuk dalam. Biar abang sambung. Suami sambung. Masuk pinggan. Dengan baju kemeja ada logo IJM. Bayangkan susah nak jumpa lelaki je tu. Yang seorang lagi kat rumah sebelah logo PPZ. Bahagia tak tengok? Bahagia tak tu? Happy. Walaupun tu lah sekali dan 365 hari tu, berasa happy sangat. Ataupun sayang, abang balik buat kuih ni. Baju air kita minum sesama eh. Abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa pula tu? Kuih couple. Hah? Mana tu kuih couple? Cik tengok dalam. Kuih cakui. Kuih kan couple tu kan. Macam tu kan dia couple tu kan. Kamu dia tahulah kuih cakui, kuih couple rupanya. Baru tahu. Makan cik cah siap bersilang dengan makan. Happy kan? Happy. Jadi rumah tangga rasa bahagia. Bukannya rumah tangga bahagia ni tak ada masalah. Memang ada masalah. Biasalah. Anak tak sihat. Tiba-tiba ni isteri ni macam ni. Tiba-tiba dapat gangguan. Sexual harassment. Aku nampak beri kat dinding tu. Prevent sexual harassment. Ada orang kacau-kacau dia. Oh memang. Tapi sayang macam mana? Sayang tetap dengan pilihan sayang. Saya tak suka benda-benda macam ni. Saya nak beritahu dia. Tolong jangan kacau saya dengan mesej-mesej macam ni. Sebab kalau you message I macam ni, maknanya you tak hormat dengan keluarga I, tak hormat dengan suami I, you tak hormat dengan husband I dan juga keluarga I. Macam tu cakap. Faham. Jangan biarkan lelaki-lelaki durjana tu menghantar message yang bukan-bukan. Bahagia. Ya Allah, macam tu sekali ya sayangkan abang. Of course abang. Abang tahu kan. Oh macam tu kan. Saya kena gayakan. Bila you all macam tu, barulah suami tu boleh react balik dengan kemanjaan. Kan? Ini asal bila lelaki nak buat manja sikit, sayang I love you. Buang terbiat dah tu. Lepas tu ada orang perempuan lain yang menghargai. Seronok bertuah isteri you dapat suami yang romantik macam you kan. You je cakap macam tu. Orang lain tak rasa macam tu pun. Tak apalah, I redha. Lalas semua lelaki dihukum sama macam Emir. Kan? Dan perempuan terasa macam dia baik sangat macam Khalish. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Saya tak tengok. Kan? Bukan semua lelaki curang lah. Kan? Asal curang je lelaki. Apa tak ada ke perempuan yang curang? Ada juga.
saya tengah buat skrip ni, tak lama akan keluar drama baru. Lelaki ini. Macam itulah, ya. Ha, jadi bahagia, rumah tangga bahagia, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak dapat nombor satu, tadika pun happy lah. Anak-anak dapat nombor tiga dalam kelas, wuih happy. Anak-anak dapat nombor satu dalam subjek, happy lah. Anak dapat anugerah sahsiah terbaik pun kita happy. Kadang tengok anak konvo, bar. Anak kita konvo dah bar. Kau bawa bertenang, ni konvo tadika ni. Bayang, konvo tadika pun nak, dah happy dah macam tu. Belum konvo universiti lagi, meraung tak tahu macam mana. Tengok anak berjaya kan. Ataupun anak-anak balik, kita balik rumah kan. Mama, mama tak sihat kan. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak. Anak yang dah jah tiga tanya soalannya tu. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut tu kombong kah? Biasa kan, ya Allah anak mama kan macam tu, mana ada, ya Allah mana ada, tak ada, semua kan ada hati kan, betul tak? Oh, jadi tu, tu yang ketiga. Yang keempat, apabila suasana di tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita kan, kat tempat kerja kita senang orang, orang pun senang dengan kita, mana berkat tu. Ada tempat kerja, jangan perasan, tanya balik oleh aku kerja okey, kau ni okey okey, tapi ramai orang sakit hati dengan kau, ya ke? Ah, maknanya dah mula tu. Make sure buat baik dengan semua orang, insyaAllah akan baik dengan kita. Yang kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak isi borang, bayar potong zakat bulan-bulan kan, dah mudah nak bayar zakat, mudah nak tolong orang, mudah nak bantu jadi sukarelawan, bantu mangsa banjir. Kalau ajak orang buat benda baik, senang sangat lah. Eh belanjalah aku makan, tak ada hal lah, jom lah. Ha, hari-hari dia kan. Jadi mana kata mudah buat benda baik. Yang keenam, apabila rumahnya seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee, itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang berkat lagi bang, mak kita itu yang kau order, jangan kau kira. Jadi mana kata yang kawan-kawan, saudara mara masuk, kita jamu dimakan, jamu diminum, itu adalah keberkatan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan, itu juga ada merupakan tanda-tanda keberkatan rezeki. Itu sebab saya kata keberkatan ni tak semestinya banyak. Tuhan bagi walaupun sikit tapi berkembang. Kita kan nak cakap, ada orang gaji 1,500, kita pun gaji, kita mungkin gaji 1,500, tapi orang tu gaji 1,500 cukup, alhamdulillah. Anak-anak menjadi semua, kerja pun elok, tiap-tiap bulan boleh bagi, mak lagi bulan-bulan RM50, RM100 bagi. Tapi ada orang gaji RM10,000, tak cukup, tengah teruk ni, tak tahulah apa sal, rotek mati serentak lah tu semua kereta yang dekat rumah tu. Serentak dengan kereta-kereta, dengan tayar yang ke motor, semua serentak. Time tu lah tayar bocor, time tu tayar botak, serentak, serentak hari, hari botak tayar sedunia. Time tu kenapa? Tu keluar-keluar ada paku tu, bukan paku ni, paku-paku tekan segala jenis paku ada dekat tayar. Ya Allah, Allah, pening kepala. Kadang-kadang kenapa jadi macam tu? Cuba fikir balik. Antaranya mungkin sebab keberkatan rezeki. Jadi yang penting ni bukan nak kejar kaya. Ingat, dalam hidup kita bukan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan salah satu kunci kebahagiaan adalah keberkatan rezeki, InsyaAllah. Dia tak mesti jadi doktor, tak mesti jadi lawyer. Siapa cakap jadi lawyer duit banyak, dapat menang kes berjuta-juta atau muka bahagia. Kau tengok muka dalam berita, muka tak ada muka bahagia pun. Kita sedang ni, tak ada. Dia dapat duit RM50,000, dapat duit RM100,000, dapat duit bayaran kos guaman, dia tak pernah happy pun muka, sebab dia nak banyak lagi, dia nak banyak lagi, nak banyak lagi. Itu sebab Nabi sebut, Nabi sebut pada kita, cari rezeki yang halal, sebenarnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebenarnya. Kita dah cari rezeki halal lah, tapi nak bagi lagi bagus, nak bagi berkat, channelkan pula rezeki yang halal tu ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya sedekah, bantu orang, tolong orang. Kita dah tak payah pening kepala dah, tak payah keluar sana. Siapa susah sini, siapa susah tak payah ni, Ustaz Faizul akan tentukan siapa susah tu. Dia buat hal, dia tanggung. Contohnya duit yang dia dapat.